Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deh, sore ini bakal sedang di loket Rosaleda perwakilan Palembang. Di sini terparkir 3 unit bis Rosin ya. Nah, ini bis Rosin terbaru Jet Plus 3 Voyager Executive Plus MHD 170 menggunakan livery terbaru Samaran double decker. Nah, tengah ini HDD 441 ya teman-teman, masih menggunakan livery lama executive class, tidak ada tulisan trayek. Kalau yang ini Blitar warna kiri Solo Palembang. Nah, yang ini nggak ada tulisannya ya, plus nggak tahu. Nah, yang kiri kanan ini Rosalinda menggunakan livery masih lama H9171 ya teman-teman, menggunakan karoseri tentrem body Avante H9 teman-teman, executive class medium Solo Lampung. Ini Lampung tapi masuk Palembang ya, gak tahu ini mungkin sudah berubah trayek tapi belum diganti tulisan trayeknya teman-teman. Banyak istirahat sejenak, gak tahu ya. H9171 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam ini Bagas sedang di loket Rosalinda perwakilan Palembang ya, di Sukarnata. Di sini terparkir 4 bus Rosalinda. Nah, ini satu Executive Plus Klaten Jogja Jakarta Palembang ya, SHD 388. Nah, ini ada HDD 467 Executive Plus juga ya, Klaten Jogja Palembang. Nah, ada di tengah ini. Nah, ini kanan ini HDD 565 Executive Class dari Jember ya, Solo Palembang. Di ujung ini 562 dari Jember Solo Palembang juga. Nah, ini menggunakan Jetbus 2. Nah, ini menggunakan Jetbus 3 dan ini menggunakan SR2 dan ini SR2 juga ya. Ini terparkir unit Rosalinda Express. Ada yang seperti ini dan ada yang boxnya di belakangnya. Nah, dia suasana. Ini nggak tahu ya 562 ini mengapa dia parkirnya buntutnya yang di belakang ya. Baru sampai itu HDD 562. Ini sepertinya membawa rombongan, beberapa rombongan santri ya, dari Jember mungkin ya. Ini santri dan santriwati ya. Nah, ini Klaten Jogja Palembang ya. Ada Rosalinda Express call center customer service 0271 8264442. Jasa pengiriman paket yang aman dan terpercaya. Nah, di sini ada yang ini ya, box Rosalinda Express juga yang box, tapi ini regular service on day service. Teleponnya ini 852-7386-7220. Ini yang ini air suspension menggunakan 1626 ya. Sempit sekali. Ini
dia HDD broken ya, sedang dipanaskan untuk mau dicuci ya. Yang baru datang HDD 562 565. Tiga bus ini akan berangkat pada esok hari ya, pada siang hari. Nah, yang 562 ini akan berangkat Jumat. 562, 565 yang tengah, dan 5 PPT SHD itu akan berangkat pada besok. Dan ini Jumat ya, yang tujuan ke Jember ini. Nah, yang tengah ini menggunakan Mercy suspension ya. Yang kanan ini sepertinya Mercy juga. Beberapa bis rasa lain dah. Mungkin sekian dulu video bagas pada malam hari ini di loket kantor perwakilan Salenda, perwakilan Palembang. Jangan lupa like, comment, subscribe, share channel dan video bagas family official. Jika ada kata-kata yang salah, dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, share, dan komen YouTube Bagas Family Official.